tugas yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh Zephyr dan juga Izzuddin sebelum Justin Ho akan mengambil laluannya putar Rasmus Game Case selepas ini. 0-0. Jauh tinggi ke belakang oleh Izzuddin. Terlepas daripada itu Zephyr. Dua pemain yang datang. Cantik daripada Izzuddin. Beberapa kali kita dapat lihat beliau cuba untuk menukar arah tersebut ke kiri dan ke kanan. Tiga mata yang seringkali masa kita berada di belakang. Baik. Baik pertukaran ini. Baik juga yang dilakukan oleh Kier. Lihat kepada ruang kosong itu. Ya, ini yang saya katakan. Pemain Eropah, kemudian mereka dapat ruang. Mereka pantas berada depan. Jadi kita perlu lebih peka dalam keadaan ini. Selagi ke arah yang sama. Kier. Dan akhirnya Sogard. Berikan mata buat Malaysia. Oh. Baik. Baik. Ya, saya kira Zephyr bijak di mata-mata seperti ini. 18-19. Oh, cantik. Daripada Izzuddin, 19 sama. Mereka mengejar dari mata ke-12 sebentar tadi. Sangkut. Belum lagi untuk mereka. Pertama untuk Zephyr dan juga Izzuddin. Game yang kedua ini. Game yang diharapkan untuk satu lagi kemenangan. Namun pasangan Denmark ini dilihat pastinya mahu mencari pada game kemenangan untuk mereka bagi mengerik ke game penentuan. Oh, baik tindakan daripada Rasmus Gia itu. Ya, mereka di game yang kedua ini nampak lebih agresif tetapi lebih tenang. Betul. Tidak begitu gopoh untuk mematikan lebih awal. Apabila mereka tidak boleh, mereka bermain secara defensif, lebih sabar untuk melakukan defensif. Kali ini serangan pantas di bahagian tengah. Merangkap Izzuddin pula. Baik. Oh. Cukup menarik. Jadi rally terpanjang dalam perlawanan kali untuk ketika ini untuk apa yang baru saja berlaku. Daripada Zephyr, namun ada lagi peluang untuk pasangan Denmark ini. Rally yang cukup baik.
baik. Tenang saja di situ. Serangan daripada Zefe akhirnya untuk mata ke-14. Dahulu yang melayangkan tubuhnya. Pasangan dia tak ada berduka sedikit. Baik dari Zudin. Dan akhirnya satu lagi kemenangan 22-20 di game yang kedua untuk Gozefe dan juga Zudin. Meraihkan kemenangan ke atas Rasmukia dan juga Freddy Sogat. Buat Malaysia menyamakan kedudukan dua sama. Dua kemenangan untuk dua pasangan beregu. Match won by Malaysia. 23-21, 22-20. Ini adalah mata kemenangannya. 23-21, 22-20.